balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal upgrade nih si Vespa yang jago lagi. Jadi part apa yang kita bakal upgrade? Mungkin kalian udah tahu dari judul atau thumbnailnya. Jadi sekarang kita mau upgrade saddle-nya. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi updatean yang kemarin masih stay melekat dengan konsep seperti ini. Nih yang sekarang kita mau upgrade adalah joknya. Karena ini joknya terlalu jadul modelnya, boy. Jadi ini jok model single seat, super single seat ya, karena ini emang mereng banget pada bagian sini, jadi terlihat agak lebih semok pada bagian belakang. Nanti kita bakal tipiskan sedikit, kemudian kita tambah motif warna merah agar sesuai dengan konsep yang saya inginkan. Jadi konsepnya tuh seperti jok Vespa hedon pada umumnya lah. Tapi ini walaupun gak hedon, yang penting joknya model hedon, boy. Ini kurang lebih motifnya seperti joknya Sinuel nih. Ada silang-silang, garis-garis silang warna merah seperti ini. Biar tampil lebih eye-catching dan lebih mendukung, dan juga kesan racingnya tuh dapat. Ini melendung seperti balon hijau ya. Ini kita bandingkan dengan jok ori dari Vespa Sprint yang standarnya ini datar. Kemudian ini jok customan, karena dulu zamannya sempat ngetrend juga konsep single seat ekstrim seperti ini. Ini khusus buat kalian para jomblo ya. What? Buat kalian yang punya pasangan nih nggak patut dicontoh, karena nanti kalau boncengan kan ya lumayan ada yang menonjol di sini, boy. Oke, jadi kita bakal upgrade langsung. Kalian stay tune terus di YouTube Jiwa Channel. Oke, boy. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka sadelnya atau joknya. Ini kita sekalian buka barang engselnya langsung. Jadi bautnya ada 4 di sini. Dalaman joknya masih bagus. Ini mekanik baru nih, noh. Lagi trial mekanik, guys. Jadi kali ini dibongkar oleh si Depur 69. Oke, jadi pada bagian jok kita udah lepas. Ini kurang lebih pelepasan jok kurang lebih berapa lama nih, Pur? Ini udah hari keempat ya. Hari keempat. Sampai 2 tahunan ya. Oke, jadi joknya kita bakal kirim ke Bali Custom Style. Di sana emang spesialis ubah mengubah jok Vespa ya. Wih. Pelukan barang ayah. Oke, jadi kita bakal langsung kirim aja. Kalian stay tune terus di YouTube Jiwa Channel. Cium. Oke, boy. Jadi sadelnya udah jadi, ini pengerjaannya kurang lebih 1 harian. Jadi kita bakal pasang langsung. Mana nih sadelnya, gak ada nih. Sadel! Wede, sadelnya muncul, boy. Oke, jadi ini sadel bisa dipanggil, dia muncul otomatis ya. Jadi seperti ini modelnya. Ini modelnya modern banget dan emang modelnya tuh khusus buat si Vespa yang jago ini. Jadi warnanya itu saya pilih hitam merah, ditambah dengan garis-garis menyilang agar ada kesan luxury-nya gitu loh. Ini biar agak selaras dengan si Noel. Jadi kalian bisa lihat. Jadi seperti ini penerapan di jok Vespa yang jago. Oke, jadi kita bakal pasang langsung nih barang mekanik handal nih. Ahli nih di bidangnya nih. Kurang ahli. Oke, jadi perkenalkan lagi namanya siapa nih, Kak? Perkenalkan, nama saya Wahyoga. Untuk hobinya nih? Untuk hobinya. Dan juga ada si penasehat hukum ya? Ya. Lu penasehat udah sehat gak? Enggak, sakit. Ini apa yang bakal kita lakukan sekarang? Kali ini kita bakalan melakukan apa namanya? Atraksi. Pasang sadel. Karena ini sadel iya. Dan harus dipasang. Oke, jadi modelnya ini super apa ya? Bisa dikatakan hedon. Elegan, hedon ya. Ini kita bandingkan dengan model jok Vespa Sprint ori. Seperti ini polos banget dan kalem banget. Tapi kalau pakai boncengan sih nyaman-nyaman aja. Cuman kalau saya pakai ini karena lebar pantat lumayan lebar ya. Kira-kira 2 arah.
Jadi agak sedikit kurang. Tapi ini emang khusus untuk sendiri karena ban dan velgnya tuh kecil-kecil. Jadi kalau pakai boncengan kasihan velgnya. Nih, tahap awal pemasangan nih apa nih, Ga? Pasang bautnya ini. Pasang bautnya ini, Bro. Kita open lu ya. Dia Bro, kasih baut lu, Bro. Mana bautnya, Bro? Tak pegang dulu. Oh, ini kalau pegang dulu. Ini pegang sih. Oke. Oper lu bautnya. Iya, Langkah awal, letakkan sadel pada posisi yang benar. Kemudian kita pasangin. Ini menggunakan 4 baut L di sini. Benernya bisa pakai baut 10 biasa ya, Ga ya? Iya, sama dratnya. Kayak buat bangun bisa gak? Bisa ya. Ini depurnya fungsinya apa nih? Sebenarnya jadi figurannya. Apa tuh namanya? Faktor support. Jangan terlalu dekat juga. Support system ya? Support system. Gak boleh dekat-dekat dong, Leo. Iya. Oh, microt. Jadi kita pasang dulu bautnya. Ini ada 4. Ini kalau dipasang sakti gede gimana jadinya, kan? Di bawah lari ntar joknya. Joknya kabur ya gitu. Karena nggak disemangatin oleh hayang ya. Jadi pemasangan jok di Vespa Matic itu sangatlah simpel. Ya karena cuma bautnya ada di depan doang. Dikencangin lagi. Dikencangin lagi. Rogi nih, rogi nih. Dikencangin lagi. Oke, ditarik. Set. Sampai kedengaran suara goblok. Oke, jadi seperti ini looknya. Kalian bisa lihat di video sinematik ini. Damn. Boy, jadi kita udah install nih. Gila, ganteng banget kelihatan Siam Jago setelah ganti saddle. Jadi joknya ini udah proper banget sama konsep Siam Jago dengan aksen merahnya ini, karena banyak part-part variasi yang warna merah seperti handle, kaliper, grill dasi, sen, headlamp depan, kemudian untuk cover fan, untuk sen belakang, stop lamp juga merah, dan hand grip juga merah, Boy. Jadi ini perpaduan yang sangat selaras dengan konsep motor dari si Vespa Siam Jago V2 ini. Oke, jadi untuk penggarapan joknya nih saya kerjakan di custom style. Jadi di sana menerima custom jok, single seat, semi single seat, normal seat. Jadi segalanya bisa digarap di sana. Kemudian di sana juga menyediakan aksesoris part universal, kemudian part carbon Kevlar, part Vespa Matic. Kemudian untuk bagian custom, perkustoman di sana juga bisa custom sen, custom headlamp, custom stop lamp. Jadi kalian bisa merapat, ini nama Instagramnya gue tulis di bawah. Oke, jadi kita minta pendapat nih ke teman-teman ya. Halo guys. Halo guys. Oke, dan bagian akhirnya guys. Oke, jadi gimana nih pendapat kalian berdua tentang jok baru dari Vespa Siam Jago V2 kali ini nih? Yoga mungkin dulu. Dulu. Oh, langsung sini yuk. Ngomong-ngomong, negak dong. Kita langsung aja nih selaku judge atau juri ya. Oke, jadi mulai dari pemilihan warna, ini gimana nih kira-kira, Pur? Untuk pemilihan warna, keren. Keren nih? Keren. Ya. Sangat head-on dan cocok ya buat si Siam Jago. Sangat konsepnya itu masuk banget. Masuk banget ya. Kemudian nih, untuk Yoga gimana nih pendapatnya? Kok masuk sebenarnya. Sebenarnya deh, sebenarnya nggak deh, sebenarnya lebih gitu. Lebih masuk. Oke. Okay. Kemudian dari segi motif, ini motif silang-silang nih. Ini gimana nih pendapat Depur pribadi nih? Motif silang-silang nih kayak motifnya sinuel ya, sinuel. Mirip-mirip ya. Iya. Apalagi isi listnya ini. Jadi ada list pinggirnya. Sangat gimana ya? Keren. Keren ya. Ini baru di depan gue bilang keren. Kemudian Wah Yoga gimana nih tanggapannya nih? Ini yeah. Cukup masuk sih sebenarnya karena cukup masuk gitu.
Masuk. Masuk, my go. Masuk, my go. Karena ciri khas Jiwa Channel itu warna merah. Warna merah. Jadi perintilan-perintilan kecil itu kalau di motor di Jiwa Channel itu warna merah, boy. Tapi ini peleknya sendiri enggak merah. Ini kasihan di repaint ya. Mungkin nanti kita bakal repaint atau ganti pelek RCB, barangkali ada yang warna merah nanti kita bakal ganti, boy. Oke, jadi mungkin demikian video vlog santuy ya kali ini ya. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar, dan jika kalian ingin mengcustom jok kalian atau beli variasi dan part-part atau custom, kalian bisa merapat di Bali Custom Style. Bukan begitu, Par? Yoi. Ya kaya. Oke, sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Vespa Yam Jago V2 dan ini Depur 69. Dan ini Wah Yoga 012. Hobinya otomotif. Pamit undur diri, see you next video. Psst.